Jabal Malaikat ya. Mantap, mantap. Mana? Mantap, Jabal Malaikat. Jabal Malaikat. Kalau naik ke baju kita, Pak. Panas, Mas. Panas, Pak Tujuh. Panas. Iya, mau nyoba. Prosotan kelihatannya enggak ya. Soalnya katanya panas. Lihat pasirnya seperti ini, teman-teman. Ini panas semua. Karena sini itu siang-siang ya. Ini jam 14.54 waktu Indonesia ya. Kalau sini beda 4 jam berarti jam 11-an ya. Seperti ini, teman-teman. Kita akan coba lihat ya. Jabal Malaikat. Ternyata ya kembet. Pasirnya halus, ya nih halus, ya kan. Jadi kalau terhembus angin akan mudah sekali. Kelihatannya nggak ada rombongan lain ya, oleh siang-siang. Wah, ini ada ibunya yang tiduran ini. Mumpung di sini. Ini ibunya sudah katanya 25 kali umroh. Ini setahun jalan terus. Ya kalau dia umur 25 kali, dia umroh. Ya kalau bahagia dengan umurnya, berarti tiap tahun dia umroh. Ya kalau dia umroh. Sangat, oke ya, teman-teman. Dan ini juga pengalamanku yang pertama ya ke sini. Karena tidak semua mungkin ya, tidak semua apa itu travel ada paketan ke sini. Kalau dulu nggak ada ke sini ya. Kita akan coba. Itu yang uniknya tuh. Tempat yang lainnya. Maksudnya nggak pindah itu? Kalau yang lain kan Gunung Pasir itu pindah-pindah. Ya ternangin itu. Angin itu. Ini enggak. Ini aja udah. Ini di dalam. Dan karena banyak yang mengunjungin, akhirnya dibuatkanlah fasilitas parkir, tempat duduk. Ini malam banyak yang kesini karena lampu-lampunya. Mungkin malam lebih ramai ya, iya. Soalnya nggak panas. Dingin. Nah, dingin, enak gitu. Kalau ini kan ada apa tuh rumput-rumputnya. Kalau hujan lebih tebel lagi rumputnya ini. Apanya? Rumputnya. Oh iya. Kebetulan bulan dua bulan kebelakang itu hujannya banyak sekali. Kalau sekarang udah nggak? Kalau kemarin kalau di berita atau video itu ada hujan. Banjir. Ya hujan mungkin satu bulanan ini. Iya, dua bulan yang lalu lah. November itu hujannya seminggu hampir tiga kali itu. Seminggu tiga kali. Banyak hijau. Tapi kalau di sini ada drainasenya? Drainasenya ada. Yang buat banjir itu karena tanahnya nggak nyerap air, Pak. Oh nggak nyerap air. Nah, tanahnya nggak nyerap air. Itu juga pasir itu. Pasir. Iya. Ini yang membedakan Jabal Malaikat tuh, ini nggak ada batunya di sini. Iya, lembut. Lembut, iya. Gitu. Kalau orang perang ini nggak ada pohonnya, kejauhan kelihatan. Kalau di hutan kan ada pohonnya kan, dekat aja nggak kelihatan. Iya. Iya. Kalau sini, kalau lihat yang di situ, seolah-olah kayak deket banget sama langit ya. Iya. Lihat ini, beda kesannya. Prosotan. Raiso. Gobak kata ya.
urusan biasa ndak iso. Bawa mbak apa namanya? Alas. Mas video. Sekarang Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai di tur di wilayah Badar ya. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Madinah.